Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken pihakna keur memejehna natahkeun PPKM mikro atau lockdown di 700-an RT atau rukun tetangga di sakuliah Jawa Barat. Kukituna butuh waragat meh 2,8 miliar sapoe upama eta 700-an RT di lockdown kalawan proporsi anggaran berjenjang. Ya, iya, tapi di level RT dan RW ya. Tidak dan belum di level kota kabupaten, tidak dan belum di level provinsi. Jadi yang akan kita analisa bersama Pak Sekda kawan-kawan adalah 700-an RT-RT di Jawa Barat yang sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan di 700-an RT ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Karena kalau lockdown sudah dilakukan, maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur dan presiden, kira-kira begitu. 3,5 juta rupiah. Nalika dina press conference anu dikokolakeun di Gedung Pakuan Poe Rebo pasusore 30 Juni 2021, Ridwan Kamil netelakeun saban RT di sakuliah Jawa Barat anu jumlahna 80 ribuan kudu nyetorkeun hiji ngaran pelacak COVID-19 keur dilatih turta dikoordinasikeun, sangkan warga nu dirong positif COVID-19 bisa sagancangna dites. Dinamprona butuh waragat 3,5 juta saban poena per RT, upama lockdown jadi dilarapkeun, atawa meh 2,8 miliar sapoe, upama lockdown dipaju di 700-an RT di sakuliah Jawa Barat, kalawan proporsi anggaran berjenjang. Budi Hartati, Bandung TV.